lagi bersama channel saya disebut Jelawa ataupun IJ ya. Ah ini menu kedua saya. Ah ini ikan bawang ya, ini ikan tilapia, ini bawang. Ah tengok bawang ni bertelur-telur dia bawang ni. Ini bawang ikan bawang yang julan family bagi hari tu ya. Ah baru hari ni kesempatan nak masak dia. Saya hari ni nak barbecue dia atas permintaan saya punya emak ya. Oke, okay, bahan yang saya gunakan sampel ya. Bawang putih dengan serai saya tumbuk ya. Ini. Ah, biar dia ada wangi sikit. Oke, okay, saya kena masukkan minyak sedikit saja. Ah, untuk proses dia biar tidak melekat sangat ya. Ambil garam. Ajinomoto. Okay. Bawang ni gemuk-gemuk yang tulang bagi ni. Hari tu dia ada bagi salai juga, salai ke bawang tapi sudah habis, sudah licin. Ini kita bakar saja. Tengok besar. Yang besar ni tak ada bertelur. Yang kecil-kecil ni yang bertelur. Weh, sakitnya. Tengok yang kecil ni bertelur. Tengok padat dia punya telur. Okay. Kita tunggu kita punya api kayu dulu sudah jadi bara sikit ya. Baru kita masukkan kita punya ikan nih. Kita perap dia dekat sini ya. Kita biarkan dulu ya. Okay, stay tune. Okay, tengok api kita pun sudah ya. Kita masukkan kita punya ikan. Ini rempah dia ni kita jangan buang dia. Kita simpan dia simpan ke sini. Biar dia ada ke sedar-sedar. Okay, kita tunggu sampai ikan kita ni masak. Okay, stay tuned guys. Okay, kita tengok dia boleh pusing ke dulu ni. Oh, belum ada ya. Okay, kita masih tunggu lagi ya. Okay, stay tuned. Kita masih tunggu biar dia masak dulu ke bawah situ baru kita pusingkan. Okay, stay tune. Okay, kita nak pusingkan punya ikan. Wow. Ya, agak ada melekat sikit. Siapa? Alright. Wangi dia. Jangan sebut wangi dia. Yang melihat tu, mohon jangan jeles. Aduh, sayangnya. Sayangnya saya punya ikan ni. Aduh, nantilah saya nak ambil dia. Sebab dia sudah tak ada sisik, memang melekat kalau dibakar. Nah, yang tengok ni yang masih ada sisik ni, dia tak melekat. Ni memang julan sudah bagi sudah siap ni. Sudah siap dipotong semua ni. Baik betul hati julan. Oke, terima kasih julan ya sebab sudah bagi saya ikan ni, sudah bagi salai. Saya pun ada salai hari itu tapi saya tidak ada rancangan lah nak pergi sana hari itu, saya lupa bawa lah. Tidak bawa untuk kamu orang.
salah ikan ke sungai. Oke, terima kasih banyak-banyak Julan. Hari itu salai dia memang sedap. Saya sup campur dengan timun. Sedap lah. Oke, stay tune. Kita tunggu sehingga dia masak. Sudah masak ya, sudah pilih-pilih sebab sudah sedap-sedap nak makan. Sampai ada telur nih. Nah, ini ada yang sudah masak, ada yang belum. Kita simpan di simpan tengah sini. Ini pun sudah masak. Tengah-tengah ikan asap nih, asap tengah melanda. Tengok ni besar betul. Oh, padat dia punya isi. Kita lancar ke. Okay, masih putih. Nah, ini sudah ni. Jangan terlampau masak sangat, jangan terlampau kering. Nanti dia tak sedap. Nah, ini biar. Oke, saya mau rasa saya punya panggang ini dulu. Sikit nyamai wai. Saya pandu ada rempong. Olah asap. Oke. Sudah siap menu kedua kita tadi. Alright, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay, bye bye. Selamat makan. Oh, ini ada dia punya telur. Ini mana telurnya? Sudahnya. Tidak terketul. Jai. Oke. Boleh tahan. Right. Hey, bye-bye.